Sama saya Farah Bumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, 82 kepala keluarga yang memiliki 42 sumur air dan diduga tercemari BBM di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, berunjuk rasa di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Cianjur Rabu siang tadi. Warga mendesak dinas terkait agar melakukan uji laboratorium terkait dengan pencemaran air sumur lebih khusus, sehingga indikasi adanya pencemaran lingkungan dari BBM dapat diketahui dan secepatnya ditangani. Unjuk rasa 82 kepala keluarga ke Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Cianjur Rabu siang akibat tidak jelasnya hasil uji laboratorium lingkungan hidup terkait pencemaran lingkungan ke 42 sumur air milik warga. Warga merasa heran dengan hasil uji laboratorium lingkungan hidup yang tidak dapat menentukan penyebab pencemaran air sumur warga. Sementara di lain pihak, warga pun menguji air dari sumur-sumur yang tercemari melalui uji laboratorium Sukonvindo dan mendapatkan hasil yang jelas, yakni 42 air sumur warga sudah tercemari bahan bakar minyak jenis bensin. Warga menduga pencemaran tersebut berasal dari salah satu SPBU yang berdekatan dengan kawasan pemukiman warga. Pertama, kami mengecam LH karena LH telah menggantung nasib warga. Yang kedua, LH itu telah melakukan malpraktik. Artinya, kalau kasusnya berkaitan dengan BBM, maka parameter yang diuji itu harus dengan berkaitan dengan limbah minyak bumi. Tetapi ini lain. Nah, itu menggantung nasib warga. Terus sejauh mana sih penanganan? Tidak ada bentuk penanganan apapun, semuanya omdo, omong kosong. Pencemaran air sumur yang diduga dari BBM jenis bensin tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan. Warga pun terpaksa harus mencari air bersih dengan membeli dan bantuan dari berbagai pihak. Sementara itu, menurut Kabid Analisis Lingkungan Hidup Endang menjelaskan, pihaknya sudah melakukan upaya mulai dari pemantauan serta pemeriksaan kualitas air dan hasil laboratorium menyatakan sumur tersebut sudah tercemar. Namun pihaknya belum dapat memastikan sumber pencemarannya. Hasil lab memang menunjukkan bahwa air sudah tercemar, ditandakan oleh beberapa parameter lingkungan yang sudah memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Hanya memang kami tidak dapat memastikan sumber pencemarannya ini dari mana. Heri Setiawan, Bandung TV.